besar itu yang nyumbang bakar ini. Tradisi. Yang paling saya ini bangunan satu abad lebih, 1885. Bangunan terbakar itu. Kalau sementara dugaan kami itu terlalu dekat, sehingga pada saat meleleh itu bergabung dengan yang lilin yang dinyalakan. Kemudian yang kedua, bangunan ini kan kenteng yang lama ini sebagian besar terbuat kayu, jadi pada saat terbakar mudah.